Halo Coklat Friend, saya Iwan Kronik, a.k.a. Velcat. Selamat datang di APROK 83. Hey yo, it's Radio Raheem, Paul Max, Boom Bap, it's in full effect, yo. Aye, let's do the right thing, like Spike Lee in 89. Call the dinner, you know what time it is. Yo, awalnya sih sebenarnya basicnya saya juga ngeband juga sih dulu. Ngeband tuh tahun 97-an gitu, SMP saya udah mulai ngeband. Dan kebetulan lingkungan di rumah saya juga waktu itu kakak-kakak saya emang sering ngeband juga gitu. Akhirnya ada beberapa kaset yang saya beberapa dengerin waktu itu, ingat waktu itu apa, Cypress Hill kayak gitu, Dog Eat Dog. Setelah itu saya masuk SMA dan akhirnya pas mau masuk SMA kebetulan ada yang jual turntable waktu itu. Tahun 99 ada yang jual turntable, seiring waktu saya mulai ikut di komunitas hip hop. Waktu itu pertama tuh di Hip Hop Kaki 5 di Jalanan Dago tuh mulainya. Pertama mulai saya tuh di situ di Jalanan Dago, akhirnya bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Dan akhirnya saya ketemu Ucok, ketemu I Feel Sick dan ketemu Kronik, semuanya di situ sebenarnya. Tadi tahun 2000. Awalnya APROK 83 itu dibuat oleh partner saya, Harry Stresa atau Ucok, pada tahun 2012 kalau nggak salah. Saking kecintaannya dia pada hip hop, akhirnya Ucok bikin newsletter tentang hip hop gitu, yang menceritakan tentang album-album hip hop terbaik, review-review atau isu-isu hip hop di luar sana gitu, dan skena lokal juga gitu. Mungkin kalau yang kita lihat di dulu tuh APROK tuh nama sebuah style di B-boy namanya. Dan 83 itu kebetulan partner saya itu tahu hip hop tuh pada tahun 83 waktu itu dari B-boy atau dulu Tarik Kejang lah namanya. Jadilah namanya APROK 83 seperti itu. Tujuannya ya itu yang tadi kita bilang, di Indonesia nggak ada portal atau web atau media yang ngebahas tentang hip-hop yang kita suka gitu. Seperti merchandise juga kayaknya nggak ada yang clothing di Indonesia yang concern ke hip-hop culture gitu ya. Seperti itu sih. Sebenarnya kita nggak hanya sandang aja, t-shirt atau kebutuhan pakaian dan lain-lain. Kita juga setiap session juga pasti ada mixtape dan juga kita punya majalah si APROK tersebut. Sebenarnya dibalik itu sih emang banyaknya kita terinspirasi oleh, ya baju-baju desain-desain ini banyaknya terinspirasi oleh hip hop yang kita sukai sebenarnya gitu, dan kita curahkan ke desainnya gitu, seperti itu. Bagi kalian yang mau membeli produk APROK 83, kalian bisa langsung kunjungi ke website www.aprok83.com atau ke Instagramnya APROK @APROK83 atau langsung datang ke stockroom kami di Jalan Kartini nomor 21 Bandung. Peace.